Halo sahabat semuanya, berjumpa kembali dengan channel Rumah Blazer Sidoarjo. Sahabat semuanya, alhamdulillah di kesempatan kali ini saudaraku semuanya, kita akan memberikan review lagi ya, review lagi untuk mobil dagangan terbaru guys dari Rumah Blazer Sidoarjo. Dan kali ini yang akan kita review adalah mobil Opel Blazer tahun 97 yang tipenya DOHC LT guys. LT. Jadi kembali kita akan memberikan review untuk mobil DOHC LT tahun 97. Seperti apa mobilnya? Kita akan memberikan review secara detail untuk mobil yang satu ini. Istimintil guys. Oke? Okay? Let's go. Semuanya, sebelum saya memberikan review secara detail untuk mobil yang satu ini, mari kita bersama-sama lihat tayangan bodinya ya, secara keseluruhan untuk mobil yang satu ini. Baik sahabat semuanya, saya akan memberikan review secara detail untuk mobil dagangan terbaru dari Rumah Blazer Sidoarjo. Sahabat semuanya, untuk mobil ini adalah mobil Opel Blazer DOHC tahun 97 yang tipenya DOHC LT guys. DOHC LT Luxury Touring tahun 97. LT itu adalah tipe tertinggi guys dan termewah dari unit mobil Opel Blazer ya. Dan untuk kondisi mobil yang satu ini sudah dilakukan upgrade guys ya, upgrade. Jadi untuk grill set dan juga bumper bagian depan ini sudah di upgrade punya tahun 2000 guys. Jadi tampilannya akhirnya lebih kekinian, lebih gagah dan istimintil guys. Jadi untuk mobil ini sudah di-upgrade untuk bagian sisi depannya, terutama bagian grill ini sudah mata sipit ya. Kemudian sudah ada penambahan juga untuk logonya, logo Sprolet. Dan juga untuk bumpernya guys. Bumper depannya ini sudah menggunakan bumper yang tahun 2000 ya. Kalau dari chrome gini ini bumper tahun 2000. Berarti ini sudah kita lakukan upgrade antara grill dan bumpernya tahun 2000 guys. Sahabat semuanya, untuk upgrade mobil Opel Blazer kita yang dari mata belok ke yang tahun 2000 ini biasanya kita membutuhkan budget kisaran 4,5 juta ya, antara grill set bagian atas sama bumper bawah ya, membutuhkan biaya kisaran 4,5 juta rupiah. Ini guys, akhirnya tampilannya lebih kekinian, lebih keren, dan juga lebih gagah guys. Nah, kemudian untuk bodinya ya, bodinya ini catnya 80% ori ya, jadi cat masih ori. Ini warna hijau ya, hijaunya ini hijau ori
hijau warna orsinil mobil Opel Blazer tahun 97 guys. Dan warnanya masih benar-benar kinclong. Mungkin ada sedikit goresan di bawah ini ya, di bawah spion, karena mungkin biasa kalau rekan-rekan memperbaiki spion itu biasanya kena lemnya ya. Jadi untuk bodi secara keseluruhan keadaan bagus mulus, hanya mungkin ada ini ya, bekasnya lem nih. Ini sudah kita gosok tapi nggak bisa, bekasnya lem ya. Kemudian kondisi secara keseluruhan bodinya sudah keadaan bagus mulus. Ini dari tampilan belakang juga sangat keren guys. Ini orsinilan mobil DWC LT, tipe LT, luxury touring ya. Nih, jadi ini mobil masih orsinilan. Kemudian untuk sisi bagian sepatunya ya, sudah diganti dengan ini ya guys, pelek, sehingga kondisinya tambah bagus. Nah ini ya, jadi kondisi untuk cacatnya masih cukup bagus, hanya sebelah kiri kanan bagian ini ya, bawah spion ini ada bekasnya ini ya, lem nih, ada bekasnya lem pada saat mungkin memperbaiki spion atau apa, kurang paham dia ya. Kemudian dari sisi yang lain guys, untuk antena bawaan orsinil mobil Opel Blazer masih tertancap bagus, ada mencakar langit guys. Wow, itu ada RBS sana guys. Kemudian bagian sisi ini ya, panggangan sate atau grill depannya nih, keadaan bagus utuh. Dan mobil ini benar-benar sangat terawat, sangat terawat. Kemudian bagian sisi post stepnya guys, post step kondisinya masih ada, kemudian juga bagus utuh ya. Nah, ini post stepnya sebelah kiri guys. Sekarang kita lihat post step sisi sebelah kanan. Ini post stepnya juga masih bagus utuh guys. Ori ya. Mobil ini secara keseluruhan masih orsinil, dan juga sudah dilakukan upgrade untuk lampu depannya ya. Benar-benar sangat bagus guys untuk mobil yang satu ini guys. Kemudian di bagian sisi kapnya, sahabat, ini mobil ada penambahan lampu ya, lampu variasi seperti ini. Kemudian untuk spionnya kiri kanan juga keadaan bagus utuh ya. Baik sahabat semuanya, sekarang kita akan mereview ya, melihat sisi bagian dalamnya mobil yang satu ini seperti apa. Ini sahabat, mobil ini adalah mobil DWC tahun 97 yang tipenya LT, luxury touring. Nah, ini kalau LT, luxury touring ini seperti ini guys. Jadi untuk door trimnya ada panel kayu seperti ini ya. Kemudian ini dari kulit ya, ini dari kulit, kemudian ada panel kayu. Dan kondisinya utuh guys, bagus utuh ya.
Kemudian dari sisi bagian yang lain, untuk mobil ini kondisi untuk dashboardnya juga sangat mewah. Dashboardnya mewah ya, ada panel kayu seperti ini, kemudian ada logo ya, ciri khas daripada mobil Opel Blazer yang tipe Dewasa LT, ada ininya guys. Bagus, utuh, mewah guys. Nah, kemudian ini door trim bagian sisi sebelah kiri depan guys, utuh. Ini asli kulit guys, itu ciri khas daripada Dewasa LT ini. Nah, kemudian bagian sisi bagian dashboardnya, ini kita tambahin dengan cover dashboard MBTEC Superior dari RBS ya. Nah, ini sekarang kita melihat untuk joknya. Wah, joknya ini masih cukup baru guys, barusan di ini ya, di backlit sama pemilik sebelumnya, jadi sudah kondisinya sangat bagus. Wow, mewah guys. Konsol boxnya juga sangat bagus. Kemudian ini ada audionya ya, cuma bukan double din, ada tipnya dan itu bisa ya. Nah, ini kondisi untuk joknya bagian depan bagus, utuh ya, termasuk masih baru guys ini. Kemudian bagian plafonnya sahabat, bagian plafon keadaan bagus, utuh dan juga bersih. Dan untuk mobil yang satu ini sahabat semuanya sudah ada ini ya, penambahan karpet lantai. Loh, ada karpet lantainya juga, jadi sudah bagus, nggak perlu modal lagi untuk rekondisi restorasi bagian interior karena sudah sangat mewah dan wangi guys. Kemudian ini untuk pintu bagian kanan belakang Dewasa LT guys, jadi ini dari kulit. Kalau LT bagus, keren ya. Kemudian ada panel kayunya seperti ini. Nah, ini zaman dahulu kalau merokok ini ada tempatnya bu. Tapi kita sarankan pada saat Anda baik sebagai pengemudi maupun penumpang, jangan merokok deh kalau ada di dalam mobil, kasihan yang lain nanti ya. Jadi ini jangan dimanfaatkan guys, buat nyimpen apa ini, koin aja dah. Nah, kemudian ini bagian seat kedua joknya ya. Loh, tuh guys, termasuk masih baru ini, backlitan bagus juga nih, keren, mewah guys. Wis, tinggal pancal, tinggal transfer guys. Nah, ini untuk door trim bagian kiri belakang, mewah, bagus, utuh guys. Itu tampilan dari belakang ya, untuk kondisinya baik door trim maupun dashboardnya istimintil. Oke, kita akan melihat sisi tampilan bagasi belakangnya sahabatku. Woi, keren. Jadi bagian sisi bagasi belakang sahabat, untuk mobil yang satu ini keadaan cukup bagus, rapi, utuh ya. Nah, itu bagian atapnya guys, bagian plafonnya maksud saya ya, bagus, utuh, mewah. Kemudian untuk ciri dari Opel Blazer yang tipe Dewasa LT, seperti biasanya ini ada tirai ya, tirai ini bisa ditarik guys ya, apabila membawa barang atau apa atau oleh-oleh dari desa itu tutupin ya, biar nggak ketahuan temennya guys. Itu ya, jadi ini bisa ditarik, bisa ditarik, kemudian seperti ini guys. Cek angel guys. Weh, sudah ada tirainya seperti ini sahabat ya. Jadi kondisinya untuk mobil ini interior eksterior sangat bagus dan mewah, siap pakai ya untuk mobil yang satu ini. Oke, kita
menginjak ke sisi yang lain. Baik sahabat, sekarang kita akan melihat sisi tampilan mesinnya ya, kondisi mesinnya seperti apa untuk mobil yang satu ini sahabat ya. Kita akan men-start untuk kondisi mesinnya. Keren guys, truk Opel Blazer. Sahabat semuanya, untuk indikator semuanya keadaan bagus, nyala ya. Kalau ini kedip-kedip merah ini kan safety untuk anu ya, sabuk pengaman kita ya. Dan ini untuk pompa oli juga kondisi bagus, kemudian temperatur, kemudian ini ya speed kita, kemudian ini RPM bensin, kemudian ini indikator untuk akinya guys. Keadaan normal semua mobil yang satu ini ya. Kemudian panel-panelnya juga bagus utuh. Loh, utuh semua guys. Ya. Bagus itu semua. Oke, kita akan melihat ini ya, tampilan mesinnya. Buka dulu kapnya. Clek. Oke, tadi sudah tak nyalain, sekarang kita melihat mesinnya dulu, guys. Mesinnya sangat halus. Sangat halus dan sehat ya, ini kondisi mesinnya guys, halus dan sehat. Oke, okay. Sekarang kita akan melihat ini ya guys, untuk AC nya ya, kita nyalin dulu sebentar. Ini tadi untuk mesinnya ya, keadaan bagus, halus dan sehat sahabatku ya, sehat. Jadi Rumah Blazer Sidoarjo menjual mobil Opel Blazer tidak hanya bagus bodinya guys, tetapi untuk mesin-mesinnya sebelum kita jual kita kondisikan kondisi sehat dan siap pakai ya, sehat dan siap pakai. Oke, sekarang kita melihat ini ya, untuk AC-nya guys. Kita nyalain dulu deh hasilnya. Jelek. Oh, langsung guys, langsung dingin. Kita melihat dari sisi tampilan AC dari ruang mesin ya. Oh, lo. Jos, gandos, kotros guys. Oh guys, nih ya, oh nggak dingin, yes, guys. Keluar ya, sangat dingin ya, sangat dingin guys, ini bener kayak megangnya sesuatu nih. Jadi sahabat semuanya, untuk kondisi mesinnya untuk mobil yang satu ini kondisi sehat, kemudian siap pakai, dan juga untuk AC-nya keadaan sangat dingin. Begitulah sahabat untuk review saya kali ini, tapi sebelumnya saya tutup. Saya tadi sudah membuat video ya, video pada saat mobil ini dalam kondisi jalan di tol ya. Saya buat video untuk tes kita pada saat mobil jalan. Ini sahabat semuanya, kemarin alhamdulillah, terima kasih sahabatku, saudaraku, subscriber Rumah Blazer Sidoarjo, kemarin ada yang usul ke saya ya, Om
tolong direview pada saat melakukan test drive dan juga review ya untuk mobil dagangannya. Baik sahabat, saya aplikasikan dan saya terima masukannya. Dan saat ini kita lagi test drive untuk mobil dagangan rumah Blazer Sidoarjo ya. Nah ini mobil DWC LT Luxury Touring tahun 97 yang sudah dilakukan upgrade mata sipit guys. Istimewa, interior juga sangat bagus dan mewah. Dan pada saat ini kita lagi melakukan perjalanan ini guys, perjalanan dari Surabaya menuju ke Sidoarjo ya. Nah ini sangat nyaman karena kebunnya orsinilan dan juga tidak dilakukan modifikasi ya. Jadi untuk suspensinya masih sangat-sangat nyaman untuk mobil ini ya. Bahkan dengan kecepatan 80 ya. Sebenarnya kecepatan 120 juga oke, cuma ini di tolnya lagi ini ya padat. Jadi demi keamanan kita tetap di KPC 80. Kemudian ini untuk pompa olinya juga sangat bagus guys. Pompa oli bagus, temperatur bagus. Kemudian semua indikator keadaan bagus ya. Termasuk ini indikator bensin, kemudian indikator alternator aki juga bagus nih. Ini. Tarikannya sangat keren, mantap, responsif, mesin halus, lihat guys. Naikannya mentul-mentul. Dan ini sebenarnya kalau tolnya lenggang, nggak terlalu padat, ini dengan KPJ 120 nggak terasa guys. Ya nggak terasa karena suspensinya sangat nyaman. Bahkan dengan mobil yang biasa dipakai istri saya, Fortuner, untuk suspensinya kalah deh dengan Opel Blazer. Karena Opel Blazer yang terkenal adalah karena faktor safety-nya juga oke, kemudian faktor ini ya, kenyamanan dari suspensinya juga sangat nyaman. Baik sahabat semuanya, sementara itu test drive kita berada di jalan tol. Jadi untuk mobil sangat bagus, tarikannya juga sangat responsif, aman, nyaman, dan tidak ada kendala. Siap touring, siap dipinang. Monggo, siapa cepat dapat gas. Baik sahabat semuanya, saya ulangi lagi dan saya garis bawahi lagi untuk mobil yang satu ini adalah mobil DWC LT tahun 97 yang sudah dilakukan upgrade mata sipit tahun 2000 guys. Yang kondisinya benar-benar istimewir dan istimewa. Wah, keren pokoknya guys ya. Dan untuk mobil ini kondisi mesinnya sehat, AC dingin dan pajaknya hidup guys. Untuk platnya platnya sampai bulan 8 tahun 2024. Plat W Sidoarjo guys. Baik sahabat semuanya, sementara itu review dari saya untuk mobil yang satu ini. Saat ini kita berikan dan patok dengan harga net aja ya, nggak usah tawar menawar ribet ya, kita patok harga net aja. DWC LT tahun 97 yang kondisinya mesin sehat, AC dingin, pajak hidup dan sudah upgrade tahun 2000, kita patok harga aja dengan harga 50 juta saja. Monggo sahabat semuanya, siapa cepat dapat istimewa.
Ini guys, untuk mesinnya ya, masih netes ya, karena dari tadi nggak kita hidupin. Jadi dari knalpotnya masih keluar air guys. Ciri-ciri dari mobilnya kondisinya sangat sehat. Nih RBS guys.